ratusan peserta kafilah musabaqah tilawatil Quran, pawai taaruf, palang pintu dan bazar, serta pelayanan dokumen kependudukan seperti pengurusan KIA dan akta lahir, ikut meramaikan pembukaan MTQ ke-28 tingkat kota Jakarta Pusat. Ratusan pawai taaruf disambut Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara, Wakil Wali Kota Irwandi, serta Sekretaris Kota Iqbal Akbarudin, serta para SKPD di Plaza Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan, pelaksanaan MTQ bukanlah semata-mata ajang untuk berlomba kemampuan diri tanpa makna, namun harus dapat dibumikan di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Menurut Irwandi, tahun ini pelaksanaan MTQ tingkat DKI Jakarta akan diselenggarakan di Jakarta Pusat. Semoga dengan Jakarta Pusat menjadi tuan rumah, dapat memotivasi para kafilah MTQ membawa harum nama baik Provinsi DKI Jakarta. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.